ai aku ngalok kan apa aku tegak baru bawa ni kita walkon buat pala tu kena. Jadi mesti kepak tu. Ada salah satu rumah warga di desa Dehes ya. Di desa Dehes kebakaran. Kebakaran. Yang mau anak-anak. Mau mesti kopang. Kamu kan pintar ya. Bapak orang tuanya enggak ada. Wahai put. Nah, terjadi yang kebakaran itu kan nyamuk. Jadi nyamuk nyamuk belum jalan. Jadi apa tuh? Alhamdulillah keselamat ya. Selamat anak. Selamat orangnya. Orangnya. Iya. Selamat. Apa ya ini kebakaran. Terus kebakaran. Ah ya. Ini letaknya di jam 3 kurang. Iya, setengah 3. Dan bayi juga harap doain semoga ya. Keluarga beri ketabahan ya. Ketabahan. Tiba-tiba. Nanu penke sayang pramu pindah deh mele pala seh deh rezeki Ali. Nah, mudah-mudahan itu kan anu Tuhan tenang ada ketawa. Bisa nyusun YouTube ya. Paling kalau udah ada jaringan langsung dapat. Semoga keluarganya patuh diberi ketabahan ya. Ini musibah. Kebetulan ini di sore hari ya, terus warga tempat lagi pada beraktivitas ya, terus langsung mendengar langsung pada datang ya, karena dan nggak maaf tidak sempat ini ya, nggak sempat ya, karena waktu itu sore hari itu jam 2:30 ya, tadi mulainya sekitar jam berapa jam 2 kah? Iyalah kurang lebih itu lah. Kurang lebih jam 2 ya, kurang lebih jam 2. Aduh. Sabar nanti ya. Okay. Makasih lah. Yeah.
itulah. Ini padi lah, bibit padi. Gila, Pak Ari. Enggak ada sisanya. Iya, enggak ada sisanya. Biar pun enggak habis kayak gini. Tetap bisa dipakai. Dan alhamdulillah untungnya ya. Selamat ya. Iya, selamat. Pas waktu kebakarannya ada satu anak di sini. Ada. Ada. Tapi udah bisa ini ya. Iya, cucu. Cucu bawa baru lahir juga lahir. Baru 2-3 hari ini. Kalau bidannya kayak itu. Siapa? Adik saya, adik kandung. Adik kandung. Iya. Terus waktu kejadian ada apa tuh? Maksudnya enggak ada anak di dalam. Ada, anak terus kecil bisa baru. Di ya, langsung selamatkan ya. Oleh ada ibunya. Oleh ada ibunya. Masih di pokok ini. Langsung dibawa ini ya. Iya, dibawa. Ya selamat kalau orang yang punya rumahnya selamat. Selamat ya. Rumahnya ya kelihatan ya Bapak sendiri kan ya. Keadaannya. Keadaannya semoga yang keluarga yang musibah ini kan diberi ketabahan ya. Amin. Dan semoga juga diberi sehat, panjang umur dan ada jalan lain ya. Ada petuh murah rezeki. Iya. Makasih lah, Pak Rik. Iya, sama-sama. Sama. Langsung lari sini lah. Iya. Langsung lari sini. Pakai alkon ini ya. Pakai alkon. Ya mau ambil sekompar bawa ke sini. Di sini.
Tuh. Sudah kacau kita, sudah fisik. Terus kamar kadang. Belum kita. Ayo tuh anak. Pendak atau berikat? Kacau. Pendak. Dan alhamdulillah enggak merambat ke rumah yang lainnya. Iya. Mendingan cepat apa cepat ditolong. Iya, cepat ketolong alhamdulillah. Warga langsung turun. Ya sebagai apa? Kekuatan mesin pompa aja. Yeah. Pompa yang terlambat tidak ada. Pemadam ya enggak mungkin gini. Iya. Yeah. Pompa. Untung juga warga sini siaga langsung. Ya, ya mendengar langsung lari ke sini langsung bantu. Yang terutama membantu yang ada di dalam. Ya. Selamatkan dulu. Alhamdulillah selamat ya. Tertolong. Jadi rumah yang sebelahnya ini ya tertolong. Ini tempat air di rumah sebelah. Dan alhamdulillah yang apa tuh tertolong gitu ya yang ada di dalam rumah. Kekhawatirnya. Yang lainnya. Adik saya semua. Semua. Semua adik saya yang itu lagi di bawah itu. Yang di bawah itu. Ini letaknya di Desa Dehes. Ini pada. Ini asalnya tanah saya. Oh, anak tanah bapak ini. Rumah saya. Terus di. Jalan saya pindah ke atas. Pindah atas. Saya jual. Dijual. Mama Pia. Oh Pia. Sangat banyak. Berapa kali musibah itu kemarin itu kemenekan saya tenggelam. Itu banjir yang. Oh, itu kebanjir kemarin ya, yang waktu pas Bayu nyuruh ke sini itu. Beruntun musibah ini. Itu ya. Kemarin. Anaknya perempuan. Ya perempuan. Baru aja baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Baru 2 bulan dengan. Pak dia begini. Ini baru didirikan pondok yang ini. Ya ini. Jadi juga ada kegiatan yang penting selamat. Selamat ya. Yang penting bayi itu berharap yang penting yang di dalam rumah itu selamat warganya. Cucu. Masih kecil lah gila. Apa kena apa? Buat apa camuk lah? Yang mereka tadi masih di dalam. Masih di dalam. Pas ada saya nyelamatkan. Pas nyelamatan. Aku boleh nyelamatkan. Sempat lagi. Sempat. Langsung bawa segala ini. Pas langsung yang di dalam itu langsung dibawa keluar ya? Iya. Itu alam kita sudah lengkap. Apa lagi? Iya. Emang semua ya? Iya, kena semua. Untung warga sini langsung siaga. Langsung turun. Berarti kejadian di tempat siang itu. Yang dulu. Dan semoga Bayu di Desa Des kedepannya ini alat apa tuh? Inilah siaga kita ada ya.
untuk hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Jadi pompa air ini standby gitu. Memang gitu. Hmm. Sudah ada tim ini. Tim Satgas Kebencanaan Desa. Itu udah ada ya. Satpamnya ya. Ya. Untuk ya. Kan mungkin. Ya mungkin jauh, jauh. Seperti yang dipakai itu. Ya. Yang nyebrang ya, belum dia itu ya. Ferinya. Oh, waktu telepon dari itu, madam. Ya mungkin karena jarak. Tempat koyong itu. Di belakang tempat ambibau. Sudah kebakaran. Kebakaran. Yang gedung walet itu juga itu ya. Ya. Asap tapi dari rumah koyong ke gedung walet dua, ada hitamnya satu hampir kena. Tengah jam 11 siang kejadian. Jam 11. Tanggal 19. Kalau ini tanggal berapa ini? Tanggal 16 atau 17? 19 Oktober. Enggak, bulan ini. Tanggal berapa? Tanggal 15. Tepatnya pukul 2 lewat katanya. Ya, 2 lewat sekian. Ya, tanggal 15 bulan 9. Dan Bayu doain juga semoga keluarga yang kebakaran ini patut berketabahan, diberi kesehatan, dan ada jalan lain, ada rezeki ya. Ya rezekinya melimpah gitu, dan bisa membangun rumah lagi, dilancarkan usahanya. Hai guys, ini Bayu doain semoga kebakaran ini tidak terulang lagi di Desa Jehet dan batu keluarga yang ini, rumah yang terbakar ini, semoga keluarganya diberi ketabahan dan di batu ketabahan menghadapi ini musibah keras dan diberi kesehatan. Dan Bayu juga doain semoga waktu ada rezeki, dilancarkan usahanya dan bisa membuat rumah baru. Kata-kata untuk keluarga yang kebakaran, kata-kata doa. Semoga. Semoga. Waktu keluarga beri ketabahan ya, iya, menghadapi musibah ini, dan alhamdulillah juga waktu yang di dalam rumah bisa keluar selamat ya. Iya. Bisa selamat. Terus untung alhamdulillah juga enggak ke rumah yang lainnya. Iya, iya. Dan warga sini langsung siaga. Begitu mendengar langsung siaga ke sini, dan Bayu juga berdoa semoga kebakaran ini tidak terulang lagi ya, iya, di Desa Dehes. Ya. Semoga yang tiba ini tetap ada jalan, dilancarkan usahanya dan bisa membuat rumah baru lagi. Sahe. Iya. Bisa terselamatin ya. Maaf ya. Ini. Salah satu warga yang menyelamatin ini, salah satu barang ya. Bisa diceritakan Jo kejadiannya. Apa adanya aja cerita. Ya berkisah aja, berkisah. Pas waktu kejadian itu. Bayu. Nanti dulu tunggu imak dulu. Ya. Salah satu warga yang menjadi apa tuh? Yang melihat gitu ya kebakaran. Terus ada barang-barang yang tertolong. Bisa jelaskan ya. Keadaan. Ini kan karena dekat, jadi barang-barang yang ini rumah tante juga, okay, ya. Jadi diangkat takut ini melarang ke sini. Oh ya. Ini barang-barang yang dari rumah sini. Iya, ini dari rumah sini. Kalau barang yang dari rumah yang kebakaran nggak ada yang keselamatan. Nggak ada yang keselamatan. Ya, dikirain
dikirim barang dari sana, baik. Enggak, maaf. Oh, ini barang dari rumah ini iya. Dikeluarkan, dievakuasi maksudnya ya? Iya, dievakuasi. Batu anti. Nanti merambat ke sini. Iya, merambatnya ke sini. Karena kan dekat. Ya dekat ya. Iya. Dan alhamdulillah enggak merambat ke cuma satu rumah. Cuma satu rumah dan di dalam rumah juga alhamdulillah selamat ya. Iya. Semuanya selamat. Cuman barang-barangnya aja. Barang-barang aja ya. Semua... selamat ya. Iya, selamat. Maksudnya yang barang-barang yang di sini iya. Itu berantisipasi takut iya. Merambat ke sini jadi iya. Siap-siap gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah warga langsung siaga langsung datang langsung memadamkan iya. Dan membantu dan akhirnya tidak ke tidak rumah yang lain iya. Ya ke rumah yang lainnya. Cuma satu rumah. Dan bayi juga doain semoga, iya, semoga keluarga diberikan ketabahan ya. Dan semoga nanti digantikan dengan rezeki yang lebih melimpah lagi. Ya, diberikan umur panjang, diberi ya. Sehat, lancar usahanya, amin. Ada jalan, amin. Dan patuh murah rezeki dan bisa membuat rumah yang lebih bagus lagi. Ya. Ya. Semoga bencana ini tidak terulang lagi di ya. Desa Dehes. Ya. Amin. Makasih lah. Ya, sama-sama. Hai Gensis, baik doain semoga keluarga yang kena musibah ini diberi ketabahan dan baik juga doain semoga diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya dan dilancarkan usahanya dan dimurahkan rezekinya dan bisa membuat rumah baru videonya sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik yang terasa maupun yang tak terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.